Okey ah, Jid kalau nak ubah kena ada bunga tu. Okey, bunga lepas lagi tu ada limau mandarin. Saya berada tengah hutan. Ah, lepas tu ada pokok bedah ni, dahan willow, ni willow kena ada. Mm-mm. Nanti kita tahu dah willownya apa dengan lebih lanjut. Pasu nak kena ada. Lagi. Macam-macam kena ada. Ingat senang nak ubah bunga. Susah sebenarnya. Saya dah cuba 4 kali walaupun bukan dalam perayaan kita. Tapi tak pernah berjaya. Tak pernah berjaya. Okey, hari ini kita nak kongsikan bersama anda sebenarnya bagaimana anda boleh buat gubahan bunga dan kami bawakan khas pakar penggubah bunga yang telah pun berpengalaman 21 tahun. Banyak saya. Baru nak cakap umur saya. dah cepat. 21 tahun. Caroline Lu, apa khabar? Yeah. Khabar baik. Okay. Caroline, sekarang ni kebiasaanlah menjelang tahun baru Cina, Chinese New Year kan. Ini menjadi satu permintaan kan, request yang begitu tinggi saya kira daripada semua. Jadi hari ini kita nak minta Caroline kongsikan bagaimana Caroline menggunakan kepakaran untuk mengubah bunga. Mungkin ada penonton kita berminat tapi takut mahal ke, boleh ke, tak reti ke, macam-macam kan. Jadi hari ini minta Caroline kongsikan. Okey. Pertama kita gunakan gubahan ni. Orang yang nampaknya senang. Nampak senang. Also DIY. DIY. Okay. Because, biasa sekarang kita ada banyak berabut-berabut, kedai berabut-berabut yang jual banyak bekas-bekas yang silinder yang spray. So hari ini aku gunakan konsep yang moden. Gunakan silinder tapi aku gunakan cara ni, teknik dia. Bagi nanti sokong untuk dawai besi industri, spray color saja, masukkan nanti ini dah untuk sokongan bunga. Jadi sebenarnya jangan bagi dia bergerak lah. Okay, ni bunga apa ni? Kokum. Nampak sangat. Ini macam ni, balung ayam. Atau sebunga. Balung ayam kalau dalam Melayunya. Okay, lepas tu apa boleh? This is very simple. Senang saja. Masukkan tekak pasal ini kubahannya silinder. Tekak. So bagi dia tekak saja. So guna ini apa nama dia ni? Cable tie. Ini yang selalu ikat plastik tu. Tuan-tuan dan puan-puan di rumah. Ikat wire. Ikat wire. Okay. So, saya kalau pergi setengah tempat ada di ikat plastik bagai tu. Ada. Yes. Di pasar raya banyak lah. Pasar raya ada. Okey, so berguna tu untuk ikat dia. Supaya dia tak bergerak lah ya. This is a technique bagi dia dengan apa tu bunga dia cantik terletak kan. Caroline, kalau dia orang gunakan bunga lain tak jadi sangat ke macam mana? Dia mungkin faktor pemilihan bunga pun penting untuk nampak cantik tu. Macam mana? Segmen ni ada tahun baru Cina, so I pilihlah merah. Kalau biasa kalau boleh, kita boleh guna bunga halus apa tu? Lulus. Heliconia. Biasa ada heliconia. Tapi saya rasa Caroline, untuk pemilihan bunga juga berdasarkan pasu yang kita gunakan. Nampaknya Jeep pun pernah menjadi pengubah bunga. Betul tak? Pernah ke? Saya selalu pergi tengok kedai bunga. Tengok je, pandai tak? Ada sedikit pengalaman. Kalau takut pakai bunga yang bertangkai pendek, takut dia nanti tak cantik, kan? Ini sememang dia pilih bunga yang ada lurus. Nak tanya, bunga ni adakah disebabkan tahun ini tahun ayam? Yes, that's what I pilih. Kokom. Bijak, Jik. Juga ada telur ayam emas di sini. Yes, anak kaya lah. Anak kaya. Telur ayam, emas. Okey, nampak tak sebenarnya adalah mudah untuk dilakukan untuk anda gubah bunga kan dengan bahan-bahan yang boleh anda gunakan. Kalau sebelum ni ada macam-macam barang nak guna kan, nak buang kat rumah, bolehlah recycle kan, kita kitar semula. Plastik. So kita tak risau. Tadi. Okey, jadi lepas tu apa lagi yang boleh? So, kita createkan cuma in between of course lah, bagilah sikit luang. Fokus nampak kat sini. Saya tengah cuba ni. Ada niat. Okey. Wah, lama habis. Nasib baik pasu dah penuh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, maka ini akan jadi paling cantik. Kenapa dia letakkan Caroline betul ke ni Caroline? Empat lubang. Boleh. Ini dah cara saya nak guna hari ini. Ada sikit DIY. Ini pun tak payah. Dah dekat dah. Nampak tu. Saya letak je tak payah DIY tu. Nampak berjaya. Tu. Berjaya terletak. Lagi satu, Jit. Nah, cuba.
Jik nampak macam terror je, Jik. Bunyi ayam. Yelah, maklumlah tahun ni. Tahun ayam. Alamak, dia macam tak muat. Boleh. Okey, Tazmin, okay, kita bawa satu seorang pasu ni. Okey. Baik, Caroline. Yep. Selain daripada ni, yang ada kat tepi ni juga cantik. Wow. Tapi ini mungkin sedikit sukar untuk dibuat. Yang ni, okay, Caroline boleh kongsikan yang ini juga. Ini sebenarnya kita nak structure dia dulu semalam. Sudah siap structure. Okay. Lepas tu kena test tube in between. Oh. Betul, bahan-bahan kita cantik. Masukkan macam tu. Gunakan industry sponge. Okey. Lekatkan. Oh, nampak supaya tu, lekat. Lagi ini adalah bunga segar semua ataupun semua daun-daun segar. Kita nak angkat ni, Mei. Yep. Kita nak tunjuk pada anda sebenarnya. Ya. Kering. Taklah seberat yang saya sangka. Okey, kalau kita boleh dapat gambaran lebih dekat. Cantik. Nampak tu? Jing-jing-jing. Bawah tu adalah pasu. Jing-jing-jing-jing-jing-jing. Tada. Okey, dalam tu yang penting letak limau mandarin. Dan telur. Telur mana telur? Yes. Alah, saya baru nak bawa balik satulah. Boleh. Telur. Boleh, Cik. Tiga pun tak apa. Okey. Jadi, wow. Caroline, bagi mereka yang ingin mencuba di rumah kan, jadi apa yang Caroline boleh bagi sarana ataupun guideline penting? Daun baru Cina, warna yang penting. Warna? Apa? Merah. Warna. Merah. Hmm. Terang. Okey, yang orange, terang. Mm-mm. So, yang element yang guna dalam New Year lah. Feng Shui. Yeah. So this one is good. Because you know lah, share market, we expect to have gold egg. Kena ada. So this is all the ong. This is all the ong. Kalau tahun lain, macam maksudnya tahun ni memang tahu ayam, kita tahu ada egg ataupun telur emas. Kalau tahun tahun depan ada tahun baru yang lain, kan pun boleh guna. Pun boleh juga. Just everybody like the gold egg. Oh, right? Okay. Okay. So baik. Ini untuk hiasan saja. Yang ini nanti ada tambah sini. Okey, yang ini bunga kuning yang dimasukkan. Okay. Caroline. Okey, nanti Caroline nak tanya ni juga ni apa cerita ni? Ha. Okey, tangan ni biasa willow biasa. Oh, yang ini? Yang ini willow, busi willow. Memang dia guna dalam busi willow. Okey. Yang selalu banyak tengok. So, I sama juga ini gunakan jadi satu round, satu reef. Ini guna jadi satu rangka. Saya rasa Caroline ni dulu suka mata pelajaran sains dan teknologi lah. Dia hafal. Kenapa? Semua. Cara dia buat ni kan semua ala-ala dah makmal tau. Ya. Yeah. So kemajikaji. Sekarang zaman moden, kita sudah gunakan industri. Betul. Industri punya bekas. Jadi so, ni macam mudah juga dilakukan kan? Tak begitu mudah. Only the structure you need a little bit time. Okay, you ambil tu. Masa. I think you need ambil masa 5 jam. 5 jam untuk satu gubahan tapi, ni? Tapi gubahan ni, you boleh tukar bunga bila-bila saja. Oh. Tengok ni, you boleh tukarkan bunga-bunga saja. Okey. Ke bunga warna, you boleh tukar bunga mana, ringan. Biasa kita banyak okey, mukara ni murah. Mudah nak dapat. So, potong saja, ikut warna yang mana-mana suka. Okey, kalau kita tengok sini pun, Tazdim, ni adalah transform inovasi baru sebab mana yang nak tahankan bunga. Kalau dulu, kalau nak tahankan bunga, kita terpaksa sembur dengan air. Yep. Jadi, ini adalah inovasinya, letak seperti silinder. Takungan boleh air. Boleh takungan air. Lepas tu, bolehlah tahan lama. Yeah. Wah, bijak. So, I habiskan okay. Ni. Yang ini yang saya pegang ni, bunga ini. Bukara orkid. Bukara orkid. So, ini yang tambahkan warna. Okay. Ooh. Dia macam naga lah muka dia. Pokok ni. Okay, ini sebenarnya untuk makluman anda. Merupakan sejenis ahli keluarga terung jugalah. Tapi bukan terung lah. Tapi dia tak sebut terung sebenarnya. Ini hanya untuk hiasan, bukan untuk dimakan. Jadi untuk gubahan kali ini menarik sebab warna yang digunakan tu. Kombinasi warna merah dan juga oran. Seperti tahun baru Cina lah Tasnim kan? Betul. Warna merah adalah warna ong. Ada ong. Okay. Happy meriah. Caroline, yeah. Sekiranya penonton kita nak cuba buat kali pertama, apa bahan yang paling penting kena ada? Kita tahu gunting kena ada. Gunting tak ada, jangan gubah bunga atau apa-apa. Bekas tu mestilah apa tu sesuai. Warna yang important. Warna tu mesti ada. Merah. Ya, bukan. Kalau tahun baru, warna terang. Warna terang lah. Kuning ke boleh lah. Kuning pun boleh. Itu yang penting, eh? Ya. Okey, itu dia. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih pada Caroline. Cantik, ya? Cantik. Hasil. Hasilnya tu. Caroline, kalau ada yang berminat untuk belajar cara-cara tutorial untuk buat gubahan ni, ada?
Ada. Bagaimana boleh bagi website ataupun Facebook ke? Ah, boleh. Ada. Ada memang ada. Okey, mari kita kongsikan. Caroline. Kongsikan? Boleh my company nama World Flora. Okey. Website World Flora Enquiry. .com. WorldFloralEnquiry.com. Okey. Jadi untuk mendapatkan maklumat lanjut, mereka boleh melayari laman Facebook World Enquiry, World Flowers Enquiry.com. Tu ada lagi tu, nampak tu. Periuk kera ditambah periuk kera mini. Okey. Ini adalah contohnya. Okey, jadi Caroline akan habiskan hiasan. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Caroline Lu, pengubah bunga untuk idea sempena tahun baru Cina. Jadi pada kat rumah, kalau rasa-rasa nak tambah pendapatan, nak cuba-cuba di ujung-ujung bulan ni sempena sebelum menyambut tahun baru Cina. Ayuh, apa tunggu lagi? Kita tahu macam mana cara je. Okey, terima kasih sekali lagi Caroline, Lu. Dan selepas ini kita nak dapatkan tinjauan cuaca dan selepas itu kita ada seorang lagi rakan artis di studio pada hari ini. Jadi jangan